Ya, kembali lagi di channel Onik Permata. Seperti biasa ya sahabat, di video kali ini Onik akan mengolah bahan ini. Ini bahan dari King Sapphire ya sahabat. Kita bagi dua, disesuaikan ukuran ringnya ini. Modelnya kotak agak memanjang ya sahabat. Oke, bagaimana hasilnya nanti? Ikuti terus video ini ya. Ini ya sahabat, sudah sesuai dengan ukuran ringnya. Tinggal kita poles dengan amplas, menggunakan amplas 400 dan 1000 ya sahabat. Kita pasang di stick bambu dulu ya, biar lebih gampang lagi saat pemolesannya. Oke. Lanjut.
Oke sahabat, ini ya hasil akhirnya. Setelah tadi dipotong dan digerinda, diamplas, disesuaikan ukuran ringnya, begini hasilnya ya. Sangat cakep ya sahabat. Ini ringnya belum dicuci, masih dalam tahap pemolesan juga, tinggal disepuh saja cincinnya. Ini bahan dari King Sapphire. Ini sisanya ya sahabat, punya pelanggan, tapi ini belum dipasang, nanti teman yang mau masangnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Tetap ikuti terus channel Onyx Permata, like, comment, share, dan bantu di subscribe ya sahabat yang sudah mensubscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.